暗示等斗士罗红不是什么改变阿修罗族的制度，成为第四位阿修罗王。现在的废都之王，听上去是个有趣的对手。万邪新王，新王。挑战所有斗士，活不久了。阿修罗作战的最高状态。如来，大费周章。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Si Sing Ji Season 4 ya guys. Dimana di episode sebelumnya Sun Wukong telah lahir kembali, berinkarnasi menjadi sesosok remaja kera. Dan ketika Tata Gata mengetahui hal tersebut, ia pun meminta bantuan Wukong untuk menemaninya pergi ke kerajaan Asura. Apakah sebenarnya tujuan mereka pergi ke sana? Mengingat kerajaan Asura adalah tempat yang sangat mengerikan, di mana para penduduk di sana tidak segan-segan untuk saling membunuh untuk membuktikan kekuatannya, walaupun itu terhadap saudaranya sendiri. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Singkat cerita, sampailah Tata Gata dan Sun Wukong di depan kerajaan Asura. Sun Wukong bertanya kepada Tata Gata bantuan apa yang ia butuhkan darinya. Tata Gata kemudian menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk mengambil pedang Kaisar Sitian. Dijelaskan 300 tahun lalu saat pertempuran pasukan Surgawi dan Asura, pedang Kaisar Sitian yang melambangkan keadilan tertinggal di kota Bengkalai di kerajaan Asura. Maka jika mereka bisa mendapatkan pedang tersebut, maka akan bisa mengetahui bagaimana kegelapan di surga. Sang kaisar yang saat ini juga bersikeras ingin merebut api keabadian, yang dengan itu bisa menyelesaikan masalah surga. Sehingga apabila masalah surga selesai, maka bisa membuat Biksu Tong dalam perjalanannya mengembalikan kitab suci akan jauh lebih lancar. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Wukong malas berurusan dengan surga lagi. Tetapi Tata Gata tak mempedulikannya dan memberi tugas kepada Wukong bahwa Tata Gata akan menarik perhatian semua pejuang Asura dan Raja Asura, sedangkan tugas Wukong adalah pergi ke reruntuhan medan perang, yaitu tempat di mana pedang tersebut berada dan mengambil pedangnya. Dan setelah nanti selesai, gulungan yang diberikan Tata Gata kepada Wukong akan memberitahu langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Dengan kata lain, nantinya mereka mempunyai tugas masing-masing, sehingga nantinya mereka tidak bersama. Saat masuk ke dalam kerajaan, Tata Gata menjelaskan poin penting kepada Wukong tentang Asura. Asura adalah dewa perang. Di tempat tersebut, kekuatan adalah kehormatan yang paling tinggi. Siapa yang paling kuat, maka akan dihormati. Para penduduk di situ sangat berani dan tidak takut mati. Bahkan para dewa pun tidak berani mengusik negara tersebut. Sejak kecil, mereka dididik untuk menjadi kuat. Siapapun yang lemah, maka akan tersingkirkan. Mereka juga sangat kejam, apalagi dengan orang luar. Bahkan dengan saudaranya sendiri saja, mereka tidak segan-segan untuk saling membunuh jika hal itu diperlukan. Tata Gata kemudian bercerita tentang Raja Asura yang bernama Luohuo. Luohuo terlahir memang sudah sangat kuat, tetapi sebenarnya ia mempunyai hati yang baik dan tidak ingin membunuh. Tetapi di kerajaan Asura terdapat kompetisi pengadilan, di mana ketika menginjak remaja maka harus melewati percobaan di dalam kompetisi pengadilan tersebut. Anak-anak yang selamat dan paling menonjol di dalam percobaan tersebut akan mendapatkan penghargaan dan bebas memilih untuk bergabung dengan pasukan tiga raja Asura. Luohuo sebenarnya tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak punya pilihan lagi. Sehingga dengan kemampuan dan bakatnya, ia pun terpaksa membunuh para remaja yang menyerang dirinya di dalam percobaan kompetisi pengadilan. Para penonton pun dibuat sangat kagum dengan Luohuo dan menobatkan ia untuk menjadi pejuang Asura dan bebas memilih bergabung dengan pasukan dari tiga raja. Asura斗士.
Tetapi sikap Luohuo sangat mengejutkan. Ia tidak memilih bergabung dengan raja siapapun dan ia malah memilih untuk mengasingkan diri. Karena ia sadar dengan tiga raja yang saling bersaing dan saling menyerang, itu malah menimbulkan konflik internal sesama suku Asura dan malah membuat suku Asura menjadi semakin lemah. Dan jika adat tersebut terus berlanjut, maka suku Asura akan punah. Mendengar cerita tersebut, Sun Wukong pun mengusulkan kepada Tathagata bagaimana kalau langsung menantang dan mengalahkan Raja Asura dan merebut pedang kaisar kembali. Tetapi tidak semudah itu, Ferguso. Tathagata kemudian melanjutkan ceritanya kembali betapa kuatnya Luohuo saat ini. Lanjut cerita tentang Luohuo. Beberapa tahun kemudian, Luohuo kembali ke Asura. Tiba-tiba ia datang dan langsung masuk ke dalam pengadilan dan melapor kepada ketua pengadilan untuk menantang semua petarung tiga raja. Bahkan ia akan mengubah sistem Asura dengan dia menjadi raja seorang diri. Melihat kesombongan Luohuo, para petarung di situ kemudian marah. Tetapi dengan satu serangan saja dari Luohuo, mereka semua langsung tumbang, guys. Dengan ganasnya Luohuo mengalahkan para petarung di situ dengan mudah. Bahkan tak terasa, ia sudah bertarung selama 10 hari 10 malam tanpa tidur, tanpa makan dan minum. Di mana sekarang sudah tidak ada lagi petarung yang sanggup menantang Luohuo lagi. Mereka pun sangat takjub dengan kekuatan Luohuo hingga akhirnya pengadilan memutuskan Luohuo pun dinobatkan sebagai seorang raja. Tathagata lanjut bercerita kalau ia telah mengenal Luohuo 300 tahun lalu, sehingga ini juga salah satu alasannya untuk datang ke sini. Dan tiba-tiba seorang penjaga kota pun datang menyambut mereka. Tathagata pun langsung menyampaikan maksudnya kalau mereka ingin bertemu dengan sang raja gila, yaitu Luohuo. Tetapi penjaga di situ yang bernama Guisa tampaknya tidak ramah. Ia langsung menyerang. Sun Wukong yang sangat semangat untuk bertarung langsung meladeninya dong. Dan bersamaan dengan itu, para petarung-petarung Asura kemudian ramai-ramai mendekati Tathagata. Karena ada kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa membunuh Tathagata yang seorang dewa surgawi. Tathagata pun merasa tidak ada gunanya jika ia bertarung di situ, karena itu akan menguras tenaga dan menghambat tujuannya. Lalu kemudian ia pun bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan. Tampaknya orang-orang dari Asura pun tidak terima karena menganggap Tathagata sebagai orang luar tidak layak untuk mengajukan banding di pengadilan. Tetapi Tathagata pun tahu kalau aturan sebenarnya di negeri Asura bahwa semua orang boleh mengajukan banding, baik itu orang dalam ataupun orang luar. Beruntung kemudian ketua pengadilan yang bernama Huji datang. Ia membenarkan apa yang dikatakan Tathagata. Tetapi ia juga memperingatkan Tathagata kalau suku Asura dengan suku Tathagata selamanya akan tetap musuh. Tathagata pun menjelaskan kalau memang ia ada keperluan yang sangat penting dengan Raja Gila hingga ia mendesak untuk datang ke sini. Dan Huji pun langsung menginstruksikan kepada seluruh petarung Asura bahwa pengadilan akan segera dimulai. Singkat cerita, pengadilan pun dimulai yang dipimpin oleh Huji. Isi pelaporannya adalah untuk menemui Raja Gila. Dengan banding, Tathagata akan menantang semua petarung yang paling kuat di situ. Sehingga seluruh petarung semua berkumpul di pengadilan dan saat ini kota terbengkalai dalam keadaan kosong. Ini adalah strategi Tathagata agar Wukong nanti dapat mengambil pedang dengan mudah. Wei Qing,
Para petarung-petarung di situ marah karena merasa diremehkan oleh Tata Gata yang berani-beraninya menantang semua petarung. Petarung-petarung Asura pun banyak yang berebutan karena membunuh dewa tingkat tinggi seperti Tata Gata akan memberikan kemuliaan yang besar. Hingga kemudian Baigou pun memaksa untuk maju duluan, disusul dengan teriakan para penonton yang mendukungnya. Tapi tiba-tiba Tata Gata yang mengira Baigou sudah kalah ternyata bangkit dan menyerang lagi, guys. Tetapi serangan Baigou masih dapat diatasi dengan mudah oleh Tata Gata. Hingga kemudian Baigou ngamuk dan mengeluarkan jurus terkuatnya, dan tampaknya itu membuat Tata Gata sedikit kewalahan. Sun Wukong yang menyadari kalau petarung Asura cukup kuat dan berjumlah banyak, maka ia pun bermaksud untuk segera menjalankan tugasnya. Bersamaan dengan itu, Hu Ji yang tampaknya curiga dengan Tata Gata dan Wukong kemudian menyuruh burung elang untuk melaporkan kepada Raja Gila bahwa Tata Gata dan Sun Wukong datang ke sini. Melihat pertarungan tersebut, tampaknya anak Raja Gila kagum dengan kemampuan Tata Gata memukul Baigou. Mengingat Baigou adalah pejuang yang hebat, tetapi Hu Ji menjelaskan kalau Tata Gata memang dewa yang sangat hebat. Ia teringat akan pukulan pembunuh Tata Gata yang dulu masih tidak terkendali dan tidak selembut seperti sekarang ini. Dan apabila Tata Gata serius, maka Baigou akan dengan mudah dikalahkan. Dan pertarungan pun masih berlanjut. Begitu Tata Gata melihat kelemahan Baigou, ia langsung memukul tangan Baigou hingga patah. Tetapi Baigou tidak menyerah begitu saja, ia langsung menyerang dengan tangan satunya. Tetapi kali ini tampaknya Tata Gata segera menyelesaikannya. Para penonton di situ kaget dan terpana dengan kemampuan Tata Gata yang dengan cepat ketika melihat kelemahan Baigou langsung mengalahkannya. Dan petarung selanjutnya pun datang, guys. Ia bernama Gu Toudao. Tampaknya ia juga sudah kenal lama dengan Tata Gata. Dengan percaya diri, Gu Toudao yakin akan mengalahkan Tata Gata. Pemimpin pengadilan di situ kemudian menegaskan kepada Tata Gata, selama seseorang terus menantang, maka pengadilan tidak akan pernah berakhir. Dengan cepat, Gu Toudao langsung menyerang dengan ganas, sehingga membuat Tata Gata agak ngos-ngosan, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Raja Asura yaitu Luo Huo. Tampaknya ia sekarang lagi menemani anak-anak untuk ujian berburu binatang liar. Dan tiba-tiba datanglah pesan dari burung elang kalau Tata Gata dan Wukong datang. Dan Raja Gila itu pun langsung berbalik arah dan siap menyambut Tata Gata dan Sun Wukong. Dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis. Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.